Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udhu bika an adhilla aw adhal aw azil aw uzal aw adhlima aw adhlam أو أجهل أو مجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه دارين آمين ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم من الدم والقيء فيعفى عنهما في ثوب أو بدن وتصح الصلاة معهما إلا ما أي شيء لا نفس له سائلة كذباب ونمل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء وأفهم قوله وقع أي بنفسه أنه لو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء ضر. Baik, masih lagi dalam bab najasah. Masih dalam bab najasah. Jadi sebelum ini kita dah sebutkan pembahagian-pembahagian najis, dan kita sebutkan juga maksud daripada fasal ni, polifasal dan najasah ni, iaitu menerangkan cara membasuh najis. Adapun disebut ain-ain najis, disebutkan dulu ain-ain najis itu sebagai apa ni, orang kata muqaddimah ataupun wasilah untuk sampai kepada kaifiah cara basuh najis. Sebab najis ada kategori dia. Najis dia ada kategori-kategori dia, dan cara basuh mengikut kategori tersebut. Nah, cara basuh berbeza mengikut kategori najis tersebut. Jadi kategori-kategori najis tadi kita bagikan kepada tiga, iaitu mughalladhah, mukhaffafah dan juga mutawassithah. Ha, kita dah sebut dah itu aqsamun najasah salasah. Mughalladhah, najasah mughalladhah, najasah mukhaffafah dan najasah mutawassithah. Baik, jadi sebelum kita tahu macam mana cara basuh, jadi ulama kita mestilah kena tahu najis-najis dulu. Maksudnya najis ni masuk dalam kategori apa? Najis ni masuk dalam kategori apa? Jadi disebabkan tu ulama disebutkan ain-ain najis. Disebutkan ain-ain najis dulu supaya kita tahu dia masuk dalam kategori apa, dan bila sesuatu tu kena najis, kita tahu najis tu najis apa dan bagaimana cara basuh dia. Baik. Dan ulama bila dia menyebut masalah najis ni, iaitu bahagian najis ada tiga, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah, maka dimulakan dengan mughalladhah. Lepas tu mukhaffafah, lepas tu mutawassithah. Sebab apa? Sebab najis mughalladhah dan mukhaffafah hanya tertentu kepada beberapa najis saja. Mughalladhah boleh najasah tulkan wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihi, iaitu najasah najis anjing, babi dan juga apa yang lahir daripada anjing dan babi. Yani apa ni, anjing dan babi sama-sama mereka buat, contohnya dapat anak pun sama juga hukum dia anjing, anjing babi, ataupun anjing babi buat dengan binatang tahir, binatang suci, dapat anak, anak tu pun hukum anjing dan ikut anjing dan babi. Kemudian yang kedua, baulu sabi, iaitu dan najasah mukhaffafah. Baulu sabi allazi lam yata'am min ta'azi ghairal laban wa lam yablughil haulain. Dia ada tiga. Yang pertama baulu sabi. Tiga lah syarat dia. Yang pertama air kecil budak laki-laki, maka tak termasuk budak perempuan. Lepas tu budak ni hanya makan susu. Yang ni makanan mengenyang dia hanya susu. Adapun dia makan benda lain tapi bukan untuk jalan mengenyang,
untuk tadawi masalah, untuk berubat, maka tidak ada masalah. Ataupun kerana nak apa ni ditahnikkan, dibagi makan mani-manisian ataupun kurma untuk tahnik pun tidak ada masalah, tidak bagi mudarat. Najis dia masih lagi, yakni air kencing dia masih lagi dikira sebagai najasah mukhaffafah. Adapun dia bagi laban sinai, laban apa ni, susu pos kebuk lah ni, yang tu dia bagi minum untuk apa? Untuk kenyang. Dan susu tu dicampur macam-macam dah. Dan nak buat susu tu pun juga kena tambah air. Jadi dah ada tambahan-tambahan yang lain. Jadi kalau budak laki-laki yang tak sampai 5-2 tahun diberi susu serbuk tu, maka air kencing dia bukan lagi mukhaffafah sebab tak cukup syarat. Dia berubah kepada mutawassithah. Dan yang ketiga, dan susu yang kita sebut ni bukan saja susu manusia, bahkan susu binatang sekalipun. Bahkan susu binatang sekalipun, hatta daripada binatang yang najis dia najis mughalladhah, anjing babi. Ini bukanlah suruh kita bagi minum apa ni, susu anjing babi, cuma kita nak bagi tahu. Kalau dia minum susu anjing dan babi sekalipun, najis dia, air kencing dia, hukum dia najis, najasah mukhaffafah. Dan yang ketiga, walam yang yablughil haulain, dia tak sampai lagi umur 2 tahun. Walaupun sampai 2 tahun dan ke atas, maka najasah dia ada berubah daripada mukhaffafah kepada mutawassithah. Jadi cara bahasa pun berbeza. Jadi muta apa ni, mughalladhah dan mukhaffafah, najis ni je. Selain daripada dua ni, semua termasuk dalam najasah mutawassithah. Jadi sebut dulu mughalladhah, sebut dulu mukhaffafah, lepas tu last ni sebut mutawassithah. Bagi najasah semuanya mutawassithah. Contohnya khamar, darah, mazi, apa ni, wadi, nanah, itu semua masuk dalam mutawassithah. Itu kita dah sebut dah. Dan cara basuh dia mughalladhah 7 kali sekali dengan air bercampur dengan tanah, yang dikeruhkan dengan tanah. Adapun mukhaffafah, cukup dengan direnjiskan air kepada tempat yang kena najis mukhaffafah. Direnjiskan serta dihamkallah, dan diratai airlah tempat yang kena najis tersebut. Walaupun tak berlaku sayalan, walaupun tidak mengalir. Berbeza dengan mutawassithah, mutawassithah kena air mengalir. Syarat dia mesti mengalir. Itu tiga bahagian dan apa ni, tiga bahagian najis dan cara basuhan najis tersebut. Lepas tu kita berhenti pada kata musannif, wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiri minan dami wal qayh, dan tidak dimaafkan. Dan situ kita berhenti yang itu. Dan itu kita ada sebut sikit berkenaan dengan ma'ul musalah, nanti ada disebut lagi di depan tu, kita akan ulang semula. Dia kata wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiri minan dami wal qayh, kecuali tidak dimaafkan daripada sesuatu pun daripada ain-ain najis, kecuali sedikit daripada darah dan nanah. Maknanya darah yang sedikit dan nanah yang sedikit yang kena pada badan kita ataupun kena pada pakaian kita dimaafkan. Dimaafkan. Tapi ni pada apa? Mana sebut ni, pada pakaian ataupun pada badan. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia dibahagikan al-ma'fuat, sesuatu yang dimaafkan tu, kepada tiga. Satu, dimaafkan pada air sahaja. Satu, dimaafkan pada badan sahaja ataupun pakaian. Dan satu lagi, dimaafkan pada pakaian, pada badan dan air. Dua-dua sekali. Bahagi tiga. Nanti dia akan sebutlah yang dimaafkan pada pada air, yang ni pada badan ataupun pakaian. Al-Maqtuwa bagi pada tiga
Ilma'i Fakot Badani Fakot ini pembahagiannya kepada tiga tu lah. Al-Mahwat yang dimaafkan tu, ada yang dimaafkan pada air sahaja, ada yang dimaafkan pada badan sahaja, dan ada yang dimaafkan pada air dan badan ataupun pakaian. Jadi yang pertama tu bangkai binatang ataupun serangga yang tidak ada darah yang mengalir. Dia ada darah, sama ada dia tak ada darah ataupun dia ada darah, tapi darah dia tidak mengalir sebab terlampau sedikit. Sebab terlampau sedikit. Itu dia sebut dalam. Dan yang kedua, dimaafkan pada badan sahaja ataupun pakaian, iaitu darah dan nanah. Darah dan nanah. Dan yang ketiga, dimaafkan pada pakaian dan juga pada apa ni, pada air dan badan, iaitu sesuatu yang tidak dapat dicapai, tidak dapat dilihat oleh mata yang pertengahan. Illal yasir minad dam wal qaih. Dia nanti ada kaitan lah. Kalau ada darah kena pada pakaian kita dan kita nak bawa dalam solat, jadi adakah dimaafkan? Adakah solat kita sah? Sebab kita menanggung najis. Di badan kita ada najis, di pakaian kita ada najis. Adakah najis tu dimaafkan ataupun tidak dimaafkan yang menyebabkan kita punya pakaian, kita punya solat tidak sah? Sebab apa tak sah? Sebab kita menanggung, kita menanggung najis. Baik. Jadi dimaafkan sedikit. Disebut sini dimaafkan sedikit daripada darah dan juga nanah. Jadi bila sebut sedikit, maka terkeluarlah banyak. Disebut sedikit maka terkeluar banyak. Tengok dalam hasyiah. Wala yu'fa an syai'in minan najasat ay minal a'yanin najisah. Ini tidak dimaafkan daripada sesuatu daripada ain-ain najis illa al-yasir. Ai illa in kana min muqalladin fala yu'fa anhu. Kecuali jika najis tersebut daripada najis muqalladhah, maka tidak dimaafkan daripadanya. Kalau najis tu najis muqalladhah walaupun sedikit tidak dimaafkan. Maka sini bincangnya, perbincangan kita pada najis yang sedikit selain daripada najis muqalladhah. Lepas tu kata dia wa kharaja bil yasir al-kathir. Yang keluar dengan kata sedikit tu banyak. Fa in kana minasyakhsi nafsihi walam yakun bi fa in kana minasyakhsi nafsihi walam yakun bi fi'lihi walam yaftalid bi ajnabi walam yujawiz mahallahu ufiya anhu wa illa fala wadhabit wadhabitu fil yasir wal kathir al anfu. Baik. Dalam ni dia sebut sikit lah.
mau dalam syarah apa, saya tak ingat, Al-Bayan wa Ta'rif ataupun satu lagi syarah bagi Mukhtasar Latif, dia sebut dimaafkan sedikit dan banyak. Darah dan darah dan juga nanah, kalau ada tiga syarat. Kalau ada tiga syarat. Yang pertama, dia tidak bercampur dengan benda lain. Yang ni la yakhtalit bi ajnabi. Itu yang pertama. Dan kemudian dia tidak berpindah daripada tempat dia. Yang ni la yujawis mahallahu. Darah kalau kuat keluar daripada perai, daripada apa ni, daripada kita punya badan. Okey. Lepas tu dia duduk kat situ. Tempat yang dia ada, tempat dia keluar. Lepas tu dah sabit dia tetap kat situ. Dia tak ada masalah. Dia tak berpindah ke tempat lain. Adapun kalau dia berpindah, kena kat kanan, lepas tu berpindah ke kiri. Ini masalah. Yang sebelah ni dikira ajnabi. Yang sebelah ni dikira ajnabi. Sebelah ni tak maaf, sebelah ni maaf. Adapun yang kena pada pakaian tu tak ada masalah. Sebab pakaian tu memang membetuli dia. Itu tak dikira ajnabi. Dia faham? Ajnabi ni ada dua. Sama ada darah tu darah lain. Contohnya darah orang lain kena kita, itu dikira darah orang lain, dikira darah ajnabi. Dan yang kedua, darah yang ada tu di kanan kita kena tempat lain yang jauh daripada tempat keluar darah tu. Yang terkena tu dikira sebagai ajnabi. Ni faham? Kata apa eh? Sini dia sebut syarat ni. Semua dalam ni dia sebut sikit ya. Dalam tu dia bagi kita dimaafkan sedikit dan sedikit dan banyak. Saat. Dimaafkan daripada darah atau nanah yang banyak dengan tiga syarat. Ini satu dia ya. Daripada situ. Tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, iaitu ajnabi, yang la yakhtalit bi ajnabi, itu syarat yang pertama. Yang kedua, tidak melampaui ataupun berpindah daripada tempat keluarnya. Yang sini dia sebut walam yujawis mahallahu. Dan yang ketiga, bukan dengan perbuatannya sendiri. Walam yakun bifi'lihi. Walam yakun bifi'lihi. Bukan dengan perbuatan dia, bukan dengan kosak dia. Maka jika luput syarat kedua dan ketiga, apa dah syarat kedua dan ketiga? Iaitu tidak melampaui atau berpindah daripada tempat keluarnya. Lepas tu bukan dengan perbuatan, apa ni maknanya dia melampaui. Melampaui contohnya kanan pi kena kat belah kiri. Ataupun benda tu dengan perbuatan dia sendiri. Darah yang kena tu ataupun nanah tu dengan perbuatan dia sendiri. Maka tak dimaafkan banyak, tapi dimaafkan sedikit. Luput syarat kedua dan syarat ketiga, dimaafkan sedikit, tidak dimaafkan banyak. Boleh faham kan? Sini, kalau kat sini kita ambil yang dalam hasyiah ni, dia sebut walam yakun bifi'lihi satu, walam yakhtalit bi ajnabi dua, walam yujawiz mahallahu tiga. Jadi kalau luput dua syarat, syarat mana? Syarat walam yujawiz mahallahu dengan walam yakun bifi'lihi. Luput dua syarat ni, maka tidak dimaafkan banyak, hanya dimaafkan sedikit. Adapun kalau hilang syarat pertama, jika hilang syarat pertama, maka tidak dimaafkan langsung. Tidak dimaafkan langsung sama ada sedikit atau banyak di sisi Imam Rabi dan Ibnu Hajar dalam kitab Al-Minhajul Qawim. Al-Minhajul Qawim, Imam Ibnu Hajar kata tak dimaafkan walaupun sedikit. Sedikit pun tidak dimaafkan. Tapi Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, dia pandangan dia kata dimaafkan sedikit. Ini masalah lam yakhtalit bi ajnabi. Sekarang ini ada tiga. Yang pertama, lam yakhtalit bi ajnabi. Yang kedua, da yajawiz mahallahu. Dan yang ketiga, lam yakun bifi'lihi. Bukan dia yang ambil darah letak, bukan dengan perbuatan dia.
Jadi kalau hilang dua syarat ni dalam kitab tersebut, apa ni, tak ingat, rasanya bayan wa ta'rif ataupun al-manhalul warif. Dia kata kalau ada tiga-tiga syarat ni, maka dimaafkan banyak dan sedikit. Banyak dan sedikit, tak bercampur dengan yang lain. Lepas tu dia tidak melampaui tempat dia, tempat keluar darah tu hanya ada kat situ saja. Walam yakun bi fi'li, bukan dengan perbuatan dia, maka dimaafkan banyak dan sedikit. Hilang dua syarat ni, syarat kedua dan syarat ketiga, hanya dimaafkan sedikit saja. Kalau hilang dua syarat ni, maka dia berpindah, darah tu berpindah pergi tempat lain. Faham tak? Ataupun dengan perbuatan, dan juga bukan apa ni, dia dengan perbuatan dia sendiri, maka dimaafkan sedikit, tidak dimaafkan banyak. Dan kalau hilang syarat ni, syarat yang pertama ni, di sisi Maromli dan juga Ibnu Hajar dalam Minhajul Qawim, tak dimaafkan langsung, sedikit ataupun banyak. Maknanya kalau darah orang kenal kita, darah tu sedikit yang kenal, ada lah setompok dua titik, tiga titik, tapi bukan darah, bukan darah dia, darah orang lain, tidak dimaafkan langsung. Tapi Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah, dia kata dimaafkan sedikit, banyak tak dimaafkan. Dia nampak kan? Tiga syarat ni. Jadi ajnabi ni kita sebut apa? Ajnabi ni dua, sama ada bukan darah dia, darah kawan dia ke, darah lembu ke, darah kambing ke, bukan darah dia, kenal dia sikit, boleh bawa semayang, tak ada masalah, boleh bawa semayang. Ataupun darah dia tapi berpindah, darah kat belah tangan kanan berpindah ke tangan kiri, dikira yang kiri ni ajnabi, yang kiri